Yap, kembali anda masih lagi menyaksikan Meletop dan ini dia, kita ada regular customer kita. Kita ada Dato' Esa. What's up? Bukan apa, parking murah. Yang India tu kan bang macam biasa tengok. Sini ada parking, ada biasa tempat duduknya. Kalau kan ni kali ke 10 dah. Alhamdulillah 10 kali lah. Kalau kalau kata ajak lagi banyak kali pun tak apa. Boleh. Sebab saya tak pakai sweater hitam ni, saya boleh pakai. Apa paling banyak, paling kerap sekali datang? Paling kerap. Orang sibuk memang kena pintu. Dia selalu buat scrub tu yang dia kerap datang tu. Macam-macam ini promokan dekat Meletop. Dan kali ini datang untuk promote music video single terbaru. Yes. Paranoid. Kali ini dia berkolaborasi dengan artis antarabangsa tu. Luna Maya. Tapi sebelum kita bercerita tentang Paranoid ni, sekarang ni tengah trending dekat Instagram tu. 20 facts about me. Tapi kita tak tanya 20. Okey, 5 je. 5 je. 5. Saya pendiam, lu seven. Menipu. Iya, yang pendiam tu je pun dah membohong. Tak, kat rumah memang pendiam. Okay. Betul. Okey, saya pendiam. Saya seorang yang selalu nak semua perfect. Okey. Saya merupakan yang seorang very low self esteem. Low self esteem. Saya seorang yang pembersih. Dan saya seorang yang tak boleh tak ada isteri saya. Dia kena ada. Sweetnya. Yes. Masalah dia, saya pun tak boleh. Ni ada dalam poket ni, Emilia ni. Masalah dia tu, saya pun tak boleh tak ada isteri tu. Kau ni buat belum kena melatuk ke muka. Nampak lain lah. Dia lupa macam ni. Baru first time tengok dekat-dekat. Dia bukan kali kedua dah ke? Tak, kadang-kadang tak perasan menipu tu. Kali kedua dah. Jangan macam. Yang tu punch. Paranoid. Dah dia datang. Okay. Kita nak dengar carta meletak sekejap. Okay guys, chill. Roll it. Breathe in, breathe out. Carta meletak yang ini. Nampak sangat menipu tadi. Itu dia carta meletup minggu ini. Tak lama nanti masuklah lagu Paranoid. Terima kasih. Alhamdulillah. Tak lama lagi. Jangan terima kasih lagi. Tak, saya ada bawa kaset kalau setakat nak cucuk dalam TV tu boleh. Tapi sebenarnya, cakap pasal music video kan, dia abang sempat berkesempatan shoot di Jakarta. Yes, betul. Diarahkan oleh Luna Maya sendiri. Itu yang best sebab saya featuring dia dalam lagu Paranoid dan dia juga bertindak sebagai pengarah video klip ni sekali. So, kita shoot di Jakarta selama satu hari, tetapi dia punya grafik tu lama sikit. Dia orang buatlah yang tu. Dia orang buat, saya tak ada kena orang dengan Dan pun. Tadi dahsyat ni. Siap nampak ada Lamborghini lah apa semua tu. Dia patutnya dia nak bawa rice cooker sekali tapi tak sempat sebab prop dia tak bawa, dia bawa Lamborghini je. Tapi apa ni, macam mana pengalaman abang sendiri? Dia seorang yang very perfectionist. Dia datang, dia tahu apa benda yang nak dia beritahu kepada kameraman dia, apa certain shot yang dia perlukan. Maksudnya dia perhatikan daripada pergerakan saya. Kamu ambil yang ini, yang ini, yang itu jangan dilupain, yang itu ya. Kameranya dari atas gitu. Kamu. Dia. Maknanya dia tahu. Muka jam cerita bila dia cakap. Hilang muka dia tu. Hilang. Dah tak ada dah. Kalau dia datang selalu memang immigration cari. Nampak macam yang macam-macam jual bakso tu je. Tak betul ke tak Luna Maya cakap macam tu? Tak betul. Tak, saya nak tahu betul ke tak Luna Maya cakap macam tu. Saya nak tengok VT, message daripada Luna Maya. Ini ada message eksklusif daripada Luna Maya untuk Dato' AC. Silakan. Nampak mana menipu hari ni? Message. Tak sama pun. Tak adalah main-main macam tu. Itu waktu depan TV lah. Belakang tabir. Lo nggak tahu dong. Dua mangkuk. Kakinya dijangket. Dijangket kakinya. Kakinya dijangket. Jangketan kaki. Dia kata, aku pun... Jangketan di kuman. Bukan jangketan kuman. Jangket. Paranoid ni untuk bahasa kita. Betul. Paranoid ni lah tak tentu arah, takut apa semua. Tapi kat Indonesia pun... Luna Maya cakap sendiri. Dekat Indonesia, dia bukan panggil paranoid. Paranoid dalam bahasa Indonesia lah panorcin. Jauh beza. Panocin, ya. Panocin apa? Panocin. Tak tahu budak jual badam kat sana mana. Baso itu paranoid itu panocin. Betul. Ini muka penipu sumpah. Ke? Sumpah. Dah paranoid ke tengok? Aku pak main sumpah ni, aku malas ni. Nipu. Pasal perkataan pun nak suruh sumpah. Tak percaya. Kejap. Alip lalam ha aku punya. Sini. Alip lalam ha kat sini. Dia bahasa dia berbeza. Tapi yang best, dia memang waktu tu yang saya pelik, waktu tu memang dia seorang yang very hardworking. Dia waktu datang pagi tu, waktu kita mula start shoot, dia daripada lokasi. Satu malam shoot. Lepas tu dia buat video klip tu dia arah, lepas tu dia pula masuk. Dia pula lepas ada dalam tu. Lepas habis tu dalam pukul 10-11 tengah malam, dia kata patutnya kita mau pergi dinner, aku tak sempat lagi. Nanti esok saja aku ketemu kerana aku harus pergi ke lokasi syuting. Dahsyatnya kerja dia. Kerja dia lagi. Memanglah. Lagi dahsyat. Betul. Kita ingat kita dah cukup penat dah. Yes, betul. Rupanya ada orang lagi sibuk. Lagi dahsyat. Memang terkejut. That's good. Okay.
Tapi ni kita ada sesuatu yang lebih istimewa daripada itu, Tok. Apa tu? Music video yang kita cipta khas untuk Datuk dan Luna Maya. Parody meletop minggu ini. Roll it. Get ready for this. Aduh. Yang last ni aku tak tahan. Yang last tu yang mahal tu, Tok. Aku mati-mati ingat kapet nak cakap. Cakap duyung kan? Paranoid. Tapi ni satu yang saya suka nampak pasal lagu Paranoid. Lagu Paranoid ni telah dicipta oleh Jeff A2Z. Okay. Anak Malaysia sendiri. Lagu ni Sony telah hantar ke Sweden untuk buat mastering. Sewaktu di sana, DJ yang selalu mixing lagu Rihanna, Beyonce, dengar lagu ni dan suka. Nama dia Hayden. Bisa Swedish. Dia remixkan lagu ni dan sekarang ni keluarlah lagu yang kita dengar sekarang ni di YouTube, di ringtone dan sebagainya adalah hasil daripada hasil kerja Hayden. So memang alhamdulillah. Luck lah tu eh. Luck. Luck alhamdulillah tapi penghormatan juga perlu diberikan pada anak Malaysia punya producer lah, Jeff A2Z. Tahniah. Dia yang buat lagu ni. So itulah cerita dia. Perjalanan dia lebih kurang. Dahsyat tu. Tapi itulah alhamdulillah dapat terlibat sama dalam orang kata satu benda yang kita doakan sama-sama dia akan jadi satu benda yang besar dekat Malaysia tu. Minta-mintalah. Sebab apa saya baru saja sign dengan Sony. Itu merupakan single pertama saya. Jadi kalau kata banyak, dia lagi banyak. Dia ada more to come lah. Ada more to coming lah. Isya sometimes sees the blue sky, the moon in the blue. Wow. You talk Swedish just now. Sometimes. Friend Hayden. Orang kampung panggil Hayden. Tapi kat Sweden orang panggil Hayden. Okey, apa dia tadi cakap balik tak dengar? Kita nak lewat peace. Kita nak lewat kejap tu. Lepas ni kita kembali balik. Ada makan-makan ke? Ada, kita ada kopi dengan curry pub samosa tu. Kembali selepas sini meletop. Asamnya lofa, sadap. Hai, masih lagi bersama kami dalam Meletop. Sebenarnya, Abang dan Nabil, semalam merupakan birthday Datin dan Mia. Ya, saya jadi isteri saya. Dan hari Jumaat ni birthday Nabil. Happy birthday. 31. Berapa? Birthday to you. Hari Jumaat ni. Agaklah bagi-bagilah orang. Jangan to you. Wei, foto jangan abi. Yes. Allah selamatkan Nabi. Allah selamatkan Nabi. Allah selamatkan Nabi. Dia betul-betul appreciate. Happy birthday. Allah comel. Okay, sebenarnya bukan sekali saja surprise Nabil, kita ada best of Nabil. Wow, ironic lah. Apa lagi? Okay, ni hang. Tapi dengar dia dah potong sikit misai dia. You know Chinese ah? Saya tahu. I also know wantan mi. Kenapa aku macam teruja sangat dengan kau punya bogat. Tapi paling suka lagu yang tu. Pudar dalam hati. Langsung pudar lagunya. Lucu kan? Oh, dari dulu saya memang nak pengen banget ni. Sama I pun nak dia juga. Ya Allah, aku aja dulu. Sheila. Hey, ambil cue. Tadi udah janji. Kau dimain-mainkan perasaan gue. Memang orang negeri sembilan. Memang negeri sembilan ada gaya. Yeah. Lelah, korang perasan tak? Best of Nabil, I punya kerja apa? Gelak je. Tapi kalau semua yang perasan, semua rambut dia tu tak ada sideburn. Nabil? Nggak, prihatin. Itu yang dia ambil tahu. Terima kasih banyak, meletup. Nabil, 31 saya. Okay, so mungkin sikit kata-kata daripada birthday boy ni. Saya nak ucapkan terima kasih dekat family, lepas tu dengan wife saya yang selalu support saya tu. Hari Selasa, sebelum saya pergi kerja tu, bawa motor baik-baik. Dia cakap, dia sediakan selalu menangis telefon aku, aku tak tahu pasal. Tapuwe nasi goreng. Tapuwe nasi goreng dalam 3 tingkat tu apa semua kan. Lepas tu Mika, daddy love you so much, yang coming baby. Dan thanks kepada team meletup, you guys. Thank you so much. Sebab... So, Nabil akan jadi Hash Live punya host? Kau tak pasal. Thank you, Lofa, Dato' AC, semua yang ada kat sini. Thank you kepada semua yang tengah menonton. Semua yang selalu tweet.
Ni macam last word aku je. Tapi anak cakap. Aku dah nak habis. Jadi kita apa? Ucapkan sama berpisahlah kepada Nabil. Betul ke ni? Semoga nanti akan anda lebih baiklah di luar sana. Belum lagi? Bukan tu. Nabil, anak cakap. Terima kasih kerana jadi kawan yang baik. Dan terima kasih kerana buat good luck setiap hari Selasa. Dan release saya punya tension every Tuesday. Terima kasih. Jadi sila datang ke terapi bersama dengan saya. Di Damansara Damai. Kita charge RM15 untuk sebelah kaki. Okey. Oh my god. Okey. Abang, kata-kata akhir daripada abang sendiri untuk abang boleh sum everything up. Okay. From For You To See ke single terbaru ini dan anything else. Okay, first of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada Sony sebab sign saya sebagai artis dan dengarkanlah lagu Paranoid, ada ringtone segalanya dan juga saksikan video klipnya di Vivo, YouTube. Dan juga kepada anda dua sana, kepada anda yang selalu suka tengok bola, sila datang ke Stadium Melaka dan juga Johor 27 dan 28 ini sebab kita ada Super Lawak FC yang akan main bola di sana dan juga kita akan ada persembahan lagu Paranoid di sana. Yes. Okay. Dan juga selepas ini, doa-doa kalah saya sebab saya akan mempromosikan pula lagu Paranoid ini ke Indonesia. Yeah. Yes! Pitbull tu ada Pitbull. Yang dengan Pitbull tu apa cerita tu? Okey, apa yang telah dijanjikan adalah jika downloadnya mencapai sesuatu mark yang betul KPI, ataupun KPI yang tertentu, apa yang telah dijanjikan adalah untuk saya kemungkinan besar untuk berduet bersama dengan Pitbull. Gila tu. InsyaAllah. It's a worldwide. It's a worldwide. That's why I'm Mr. Versatile. Ooh, I'm Mr. Nice. Versatile. Dan, okay, Nabil. Sama saya jadi kepada Nabil. Semoga panjang umur, murah rezeki. Amin tu. Dan kita berjumpa lagi lah selain pada meletup. Kau meletup tadi? Takat ni diorang tak cakap apa-apa lah dalam ni. Diorang tak adalah cakap last word kau pasal kau dah nak balik ke apa, tak ada pula. So, dapatkan dan saksikan Paranoid ya di YouTube. Thank you meletup kerana panggil saya hari ni. Thank you very much. So, terima kasih banyak datang tu. Yes. Selepas ni kita ada behind the scene Paranoid. Jangan ke mana-mana, saksikan sampai habis. Tapi apa pun nantikan okey, behind the scene tu di channel Musika HD 134. Selepas ni. Dan jangan lupa saksikan konsert mingguan AF pada hari Ahad ini jam 9 malam di saluran Astoria 104 dan juga 135. Dengan tema tribute to composer. Dan jangan lupa saksikan Apa Kata Malaysia esok. Betul ke ni? Bersama dengan Sheila Amzah dan Andy Lala. 8:30 malam Astoria dan juga Maya HD. Last. Yes, last. Happy birthday to my baby Emilia Rosnaida, my wife. Kami happy love birthday. You. Love you, B. I love you. I cannot do anything. Love you, B. Love you, B. Yes, thank you so much, guys. Tropicana. Yeah. Ada Tropicana, thank you. Thank you Tropicana. Ya, Tropicana thank you sebab jangan lupa untuk terus serta bersama Pesta Tropicana bermula 22 hingga 28 September 2013 ni. Untuk maklumat lanjut layari www.tropicana.com.my. Thank you so much everybody. Okay. Terima kasih celebrate birthday saya. Yep. Jom kita sama-sama tengok Paranoid. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum. Peace ya. Nak